Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang senantiasa memberikan kita semua kesehatan, keberkahan, kemuliaan, serta nikmat rezeki untuk sama-sama hadir melaksanakan upacara memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 di SMA Negeri 8 Pekanbaru yang kita cintai ini. Dan selawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati dan tentunya kami banggakan dan kami muliakan pastinya tuan rumah Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Pekanbaru Bapak Haji Tahir. Yang kami hormati juga Bapak Dan Ramil 05 Sahil. Yang kami hormati Bapak Kapolsek 50 atau yang mewakili. Yang kami hormati Ibu Kepala Puskesmas Sahil. Yang kami hormati Bapak Ketua Komite beserta Sekretaris Komite SMA Negeri 8 Pekanbaru. Dan yang kami hormati Kepala UPTD Dukcapil Kecamatan Sahil. Kemudian yang kami hormati dan kami sayangi tentunya Ketua PPPKK Kecamatan Sahil, Ibu Eli Fatma. Kemudian yang kami hormati dan kami banggakan pastinya untuk di wilayah ini Bapak-bapak lurah Kecamatan Sahil, ada Pak Lurah Cinta Raja, Pak Lurah Kemulia dan Pak Lurah Kemaju. Kemudian yang kami hormati juga Ketua LPM Kecamatan Sahil. Yang kami hormati Bapak Babinsa Timas Kecamatan Sahil, Babinsa Kecamatan Sahil, Ketua LPM Kelurahan Kecamatan Sahil, dan juga Ketua PPPKK Kelurahan Kecamatan Sahil. Dan yang kami banggakan tentunya tokoh-tokoh masyarakat kami, bapak-bapak atau ibu Ketua RW dan Ketua RT Kecamatan Sahil yang hadir pada pagi hari ini. Dan tak lupa juga Ketua Karang Taruna Kecamatan, Ketua Karang Taruna Kelurahan Kecamatan Sahil, dan juga pejabat struktural ASN CHL di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru, dalam hal ini di lingkungan Kecamatan Sahil. Dan juga yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ibu guru-guru yang ada di SMA Negeri 8 Kota Pekanbaru, dan juga yang kami sayangi adik-adik kami siswa-siswi SMA Negeri 8 Kota Pekanbaru, dan juga kepada semua hadirin hadirat Bapak Ibu tamu undangan yang hadir pada pagi hari ini yang tak dapat kami sebutkan satu persatu. Bapak Ibu, hadirin hadirat, adik-adik siswa, siswi yang kami hormati, yang kami banggakan, dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia
yang ke-78, kami hadir dari pemerintah di lingkungan sekolah adik-adik semua. Tentunya untuk memberikan semangat juga kepada adik-adik semua yang ada di SMA 8 ini selaku peserta didik, hendaknya kita tetap bersemangat sebagaimana dahulunya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 Indonesia merdeka. Berpuluh-puluh tahun dan beratus-ratus tahun sebelumnya negara Republik Indonesia yang terbentuk pada 17 Agustus tahun 1945 ini dijajah, dan para pahlawan-pahlawan kita semuanya berjuang. Bagaimana para pendahulu, para pahlawan kita berjuang dengan tumpah darahnya untuk merebut kekuasaan dari para penjajah sampai dengan negara ini terbentuk, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana perjuangan daripada para pejuang kita? Coba kita renungkan sama-sama. Sekarang kita semua, kita dituntut untuk belajar, kita dituntut untuk menimba ilmu, yang kemudian nanti setelah kita memiliki ilmu yang cukup, kemudian lanjut kepada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, kita memiliki ilmu untuk apa? Untuk membangun negeri, untuk membangun negara, untuk meneruskan perjuangan dari para pejuang-pejuang kita yang sudah gugur. Kita tidak perlu berperang. Kita tidak perlu berperang seperti para pejuang kita. Nah, cuma kita harus tetap menimba ilmu untuk negeri kita, untuk negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan juga Bapak Ibu, hadirin yang hadirat pada pagi hari ini yang kami banggakan, mungkin pada pukul 10 ya Pak, 10 ke 9 Pak, detik-detik proklamasi. Pukul 10 kami akan bergabung dengan pemerintah Kota Pekanbaru di Balai Kota, terus sama-sama melakukan, menyaksikan detik-detik proklamasi. Dan untuk pidato mungkin sudah dibacakan kemarin oleh Pak Presiden. Dan pada hakikatnya upacara 17 Agustus memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, pada hakikatnya adalah pengibaran benderanya, pelaksanaan pengibaran benderanya. Dan alhamdulillah pengibaran bendera terlaksana dengan baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada pasukan pengibar. Tepuk tangan dulu. Mengucapkan terima kasih kepada pasukan pengibar bendera, pasukan tiang yang sudah mengibarkan bendera dengan baik. Saya dulu waktu SMA juga pasukan pengibar adik-adik. Makanya kemarin ada kita sel sedikit koreksi ya Pak Lura ya. Pak Lura juga pasti dulu di Rohul. Nah, jadi dan juga kami mengucapkan terima kasih juga kepada adik-adik para siswa yang sudah hadir pada pagi hari ini. Tetap selalu semangat. Timba ilmu setinggi-tingginya. Kemudian bakat yang adik-adik punya, silakan dikembangkan. Sekarang sarana media sangat banyak, manfaatkan dengan positif. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Pekanbaru yang bersedia untuk tempat pelaksanaan upacara 17 Agustus di
wilayah Kecamatan Sain dapat dilaksanakan di halaman